Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat petani hobi kicau. Kini kita review lagi cabai merah yang berumur hampir lewat 1 bulan. Inilah pertumbuhan dan perkembangan tumpang sari antara jagung dan cabai merah lokal. Saya menggunakan poska subsidi untuk pengecoran, dan inilah pertumbuhannya yang mulai meningkat dan tunas pun mulai bercabangan dan berdatangan. Saya cor hampir 3 kali, sahabat-sahabat, karena umurnya 1 bulan lewat. Dan inilah pertumbuhannya menggunakan pupuk poska subsidi. Dan jagung yang berumur 1 bulan setengah. Sekian dan terima kasih informasinya, sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani dan sahabat-sahabat petani hobi kicau. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.